Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Pada saudara-saudari, setahun hanya sekali. Selamat hari raya. Ilham, sampai jauh-jauh tau. Okey, Mak. Abang, tengok sikit adik tu. Ilham, Ilham, besok beraya dengan Mak dekat rumah ujung kampung tu ya. Abang, ya. Ilham mana? Tak tahu. Ilham? 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 Ilham buat apa kat sini? Ilham jumpa nenek. Nenek ajak beraya. Ilham merepek apa ni? Dah, jom.
Assalamualaikum, Nenek. Saya Assalamualaikum Zaha. Waalaikumsalam tu. Tu minta tolong datang rumah saya tu. Anak saya Ilham hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang? Saya tak tahu tu sebab lepas main subuh tadi saya masuk bilik diorang. Saya nak kejut diorang untuk semayang raya tapi anak saya Hafiz je yang ada. Ilham dah tak ada. Allahu Akbar. Jadi lagi. Kamu dah telefon polis? Dah tu tapi diorang sekarang dalam perjalanan. Atuk saya tak tahu nak buat apa sekarang tu. Datuk rumah saya tu. Saya memang tak tahu nak buat apa sekarang ni. Ha yalah. Kejap lagi aku ke sana. Ilham, mari minum sayang. Mak ada buatkan air ni. Ilham nak balik. Ilham nak raya dengan Abang Hafiz. Ilham, Ilham beraya dengan mak ya sayang. Nanti mak masak sedap-sedap untuk Ilham. Ilham nak makan apa? Mak buatkan ya, sayang. Tapi Ilham nak balik. Abang Hafiz masih cari Ilham. Nanti Abang marah. Ayah pun marah. Ilham nak balik. Ilham? Ilham nak pergi mana, sayang? Ilham nak balik. Ilham tak boleh balik. Ini rumah Ilham. Ilham tak boleh tinggalkan mak. Ilham, jangan tinggalkan mak lagi, nak. Tak nak. Ilham nak balik. Thank you.
Jadi, apa pihak polis cakap dengan kamu pagi tadi? Polis cakap dengan saya sebab belum 24 jam lagi. Jadi, diorang tak boleh nak ambil kes. Diorang suruh saya sekarang ni cari kat kawasan kampung, cari kat sungai, takut diorang main kat sana. Lepas tu, polis cakap suruh saya... apa? Sebarkan maklumat anak saya dekat media sosial. Tak boleh jadi macam ni. Masuk Idham ni, dah 4 tahun berturut-turut budak hilang pagi raya. Kamu Rizal, kamu tak ada syak siapa-siapa ke? Tak ada tu. Saya memang tak syak siapa-siapa. Sebab saya tak ada musuh dengan siapa-siapa. Saya tak ada, tak ada gaduh dengan siapa-siapa. Kami ni tak ada hutang. Jadi kami tak boleh nak syak siapa-siapa pun. Semalam. Kenapa dengan semalam? Semalam masa budak-budak tu main bunga api, saya nampak Ilham dekat pokok besar. Dia macam macam tengah bercakap dengan seseorang. Kamu ada nampak ke dia bercakap dengan siapa-siapa? Atau Ilham ada beritahu kamu ke dengan siapa dia bercakap? Dia cakap... Jangan lawan cakap mak. Inilah akibatnya. Duduk sini diam-diam. Raya tahun ni, saya ikut mak balik kampung kat Besut. Opah nak sangat jumpa kami semua. Sorry, tapi kali ni saya tak boleh nak bawa awak. Awak jangan lupa makan ubat, okey?
adik. Nanti sampai sana, jangan lupa telefon Mak tau. Orang pergi sekejap je pun. Interview je lah, Mak. Apa? Tak ada, jangan hilang nombor tu. Nanti susah nak telefon. Sampai di rumah Abang Azman, terus telefon Mak. Yalah, buat orang macam budak kecil pula. Dah lah, pergi dulu. Fahmi dah penat hidup miskin macam ni, Mak tahu tak? Besok sepatutnya hari yang gembira, tahu tak? Patutnya semua orang happy besok. Tapi besok adalah hari yang paling celaka untuk Fahmi, Mak tahu tak kenapa? Sebab Ira nak tunang dengan tongkin jagung tu, Mak tahu tak, Fahmi? Kat sini boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Fahmi, dia bukan jodoh Fahmi. Ramai lagi perempuan dekat dalam kampung ni. Mak boleh tolong carikan. Ah. Apa? Mak nak tolong? Mak nak tolong? Mak sedar tak Mak cakap apa? Mak cakap tu, Mak fikir pakai otak sikit boleh tak? Mak nak tolong apa? Mak ingatkan ada ke perempuan nak dengan Fahmi? Miskin macam ni, Mak ingat ada? Dah lah miskin. Tu. Muka tu. Mak tahu tak Ira cakap apa? Dia tak sanggup ada mak mertua muka buruk macam Mak. Mak tahu tak? Dia malulah, Mak. Habis tu Mak nak buat apa? Fahmi nak Mak merayu dekat Ira? Tolong terima Fahmi. Mak sanggup. Mak tak fahamlah. Mak tak faham. Fahmi malu ada mak macam ni, tahu tak? Fahmi malu hidup miskin macam ni. Fahmi malu orang asyik hidup mengata pasal Fahmi, pasal keluarga Fahmi miskin, susah. Harapkan tolongan. Tu. Dekat dapur tu. Kalau tak sebabkan Jeb dengan Nazar bagi kita ketupat rendang semua tu, kita beraya dengan air kosong je lah, Mak. Air kosong je tau untuk hari raya. Fahmi dah rimas lah duduk kampung ni. Fahmi, nak pergi mana ni, nak? Fahmi nak pergi mana ni, nak? Fahmi nak keluar dari kampung ni lah. Dah malam, besok raya jangan tinggalkan mak, nak. Aku tak ada mak yang buruk macam ni lah. Fahmi, jangan tinggalkan mak, nak. Fahmi! Hello. Hello sayang. Dah bangun sahur? Dah. Okey. Cuma entahlah. Tiba-tiba macam rindu kampung. You still tak nak balik kampung lagi ke tahun ni? Tak takut. I takut kalau I balik pun mak I tak boleh terima. Sayang, trust me.
Tak ada ibu yang kat dunia ni yang tak sayang anak dia tau. I yakin. Sekarang ni, Mak You tengah tunggu You balik. Baliklah, sayang. Tengoklah nanti macam mana. Sayang, sampai bila lagi You nak macam ni? Hmm? You dah ada semua benda. Rumah, kereta. I percaya Mak You mesti bangga dengan You. Inilah masa dia untuk You satukan balik keluarga You. Okeylah, nanti apa-apa I call You. Bye. Fahmi? Fahmi anak mak ke tu? Fahmi? Fahmi? Baliklah Fahmi. Fahmi. Mak rindu Fahmi sayang. Baliklah Fahmi jumpa mak. Fahmi. Fahmi anak mak. Baliklah sayang. Mak merayu. Baliklah Fahmi. Mak nak beraya dengan anak mak. Balik ya sayang. Balik malam ni. Opa tak sihat. You akan balik kampung kan? Lagipun esok dah malam raya. You jaga diri, okay? Jangan lupa makan ubat. Mak. Fahmi balik, Mak. Fahmi balik. Berpuasa hingga sebulan apabila Syawal menjelma hari raya
Mak. Maafkan Fahmi, Mak. Aku dah jumpa ubat aku. Mak aku. Sesuai lah baju ni dengan Mak. Mak suka tak dengan baju yang Fahmi dah belikan? Suka, suka sangat. Mak memang suka warna biru. Tiap-tiap tahun pun Mak pakai baju warna biru. Mak. Mak. Fahmi minta maaf, Mak. Fahmi banyak buat dosa dengan Mak. Fahmi tinggalkan Mak seorang-seorang. 4 tahun Fahmi tak jaga Mak. Padahal Mak dah banyak berkorban untuk Fahmi. Mak susah payah untuk Fahmi. Tapi Fahmi tak hargai semua itu. Maafkan Fahmi, Mak. Fahmi. Mak pun minta maaf, sayang. Sebab tak bagi kesenangan pada Fahmi. Tak, Fahmi yang salah. Fahmi yang salah, Fahmi berdosa, Mak. Fahmi berdosa, Fahmi tinggalkan Mak. Mak tengok Fahmi ada kereta, Fahmi ada kerja, Fahmi ada rumah. Tapi Fahmi tak tenang, tak? Fahmi tak tenang. Sebab Fahmi tak dapat reda, Mak. Maafkan Fahmi, Mak. Fahmi. Fahmi janji dengan Mak. Lepas ni jangan tinggalkan Mak lagi, sayang. Lepas ni Mak tak payah cari budak-budak tu untuk lepaskan rindu Mak pada Fahmi. Fahmi janji. Fahmi janji. Fahmi takkan tinggalkan Mak. Fahmi. Fahmi. Mak rindu sangat pada Fahmi. Fahmi jangan tinggalkan Mak sedang. Mak dibuatkan air. Minum ya, sayang.
dah lama tak manja-manja macam ni dengan Mak, kan? Masa Fahmi kecil dulu, Fahmi tak boleh tidur kalau Mak tak belai-belai macam ni, tau. Iya ke, Mak? Iya. Masa sekolah dulu, Fahmi selalu suruh Mak tidurkan Fahmi. Lepas tu, bila Fahmi bangun, kalau Mak tak ada, Fahmi akan cari satu rumah ni. Mak. Maafkan Fahmi, tau. Sebab tinggalkan Mak. Yang penting sekarang, Fahmi dah ada dengan Mak, kan? Allahu Akbar, Fahmi! Ni, Taza! Oi, siap korang? Siap, Nabila. Oi, kereta baru, eh? Ah, ni. Biasa je ni. Min, kau hilang pergi mana? Bila kau balik ni? You, eh? Ish, kau okey tak? Siap? 4 tahun kita nak jumpa, Min. Aku okey. Macam ni lah. Alhamdulillah. Aku duduk bandar, kan, sekarang? Betul lah, aku ada dengar yang kau duduk bandar. Ni, kau... Balik kampung kau duduk mana? Duduk mana? Duduk rumah mak aku lah. Duduk mana lagi? Kau biar betul? Kenapa? Duduk rumah mak akulah. Takkan aku nak pergi duduk rumah mak orang lain? Kau cakap kau balik bila tadi? Balik malam kemarin. Dah alang-alang ni. Jom lah, berakhir dekat rumah aku. Tapi sekejap. Aku nak beli barang. Mak aku kirim. Sekejap. Kau rasa dia tu gila? Tahu, Azah. Aku rasa dia sedih sangat tu. Tu jadi macam tu. Kesian. Tak apalah. Kita teman je lah dia beraya. Dah. Kejap. Ada orang kirim barang. Kejap. Kau balik sebab dia. Aku rasa dalam 2 minggu macam tu kot. Alang-alang ni aku nak clear leave aku sekali. Lama gak, eh? Korang macam mana? Sihat? Life semua okey kat sini? Okey. Kenapa aku balik? Aku tengok malam raya dah tak meriah macam dulu lah. Aku tengok suasana macam suram je. Kan dulu kalau malam raya, pompang-pompang, kecoh satu kampung. Kau tak tahu cerita ke, Mi? Tak tahu cerita apa. 5 tahun aku tak balik kampung, kan? Lepas kau keluar dari kampung ni, Mi, kan? Macam-macam benda jadi? Macam-macam benda apa? Setiap hari raya mesti akan ada budak hilang. Kalau hilang jumpa tak apa, ni hilang tak jumpa, tak ada kesan langsung ni. Orang cakap kena surut hantu kopek, aku tak tahu lah betul ke tak, kan. Ish. Apa benda mengarut hantu kopek? Tak percayalah aku. Betul ni. Anak Salma yang Ilham. Lepas hilang. Ilham. Berapa umur dia sekarang? Last aku jumpa dia kecil lagi rasanya. Darjah 1 rasanya. Darjah 1. Tapi itulah. Kesian Salma. Anak bongsu pula tu yang hilang. Macam tak logik ke? Dah tak apalah. Jom. Kita sambung sembang kat rumah. Alang-alang mak aku tengah masak. Boleh makan sekarang ni? Jom. Thank you.
Apa yang kau tunggu? Sudah, jomlah masuk. Mak aku masak rendang tu ini. Mesti kau orang rindu kan nak makan masakan mak aku. Jom, jom. Kamu tak nak masuk ke? Eh, Zah, aku rasa dia dah gila, Zah. Ish, kau ni. Jom je lah. Mana tahu, kat luar flat, dalam kondo, dah. Ini kan raya. Jom. Eh, Zah. Macam ni kalau ada hantu berada dekat dalam, Zah. Eh, kau tak dengar ke orang kampung cakap? Ha? Kan arwah Cik Fatimah tu dah jadi hantu. Tu. Ish, kau menepi apa ni? Sini saya macam ni, mana ada hantu? Tak apa. Jadi kita masuk, kita cakap dengan Mia elok. Dah. Jom. Jengkak kat sini, jemputlah duduk. Tu, kuih atas meja tu nak makan, makan je lah. Macam tak biasa pula datang rumah aku. Duduk. Ish, apa kau ni? Kau sihat tak, Mi? Eh, bukan tadi kau dah tanya aku ke soalan ni, ya? Eh, dah tak apalah. Jom pergi dapur. Mak aku dah siapkan nasi impit makan dengan rendang. Terbaik. Jom, jom, jom. Mia, Jep dengan Azza. Apa yang jadi, Mi? Tapi yang kat dapur tu bukan mangkau. Ya, Mi. Ya, Mi. Mi, Cik Fatimah dah meninggal, Mi. Mak kau dah meninggal, Mi. Ni rumah kau duduk ni. Rumah di dalam betul dia. Oi! Kau jangan kong hajar, kau jaga sikit mulut kau tu. Eh, mak aku elok je kat dapur. Kau kata mak aku dah meninggal. Eh, betul, Mi. Satu kampung dah tahu. Kita orang yang cuba main mangkau. Eh, cukuplah, cukup. Kau jangan kurang hajar aku cakap kau. Eh, mak aku elok kat dalam tu siap masakkan rendang untuk korang lagi. Kau cakap mak aku dah meninggal. Kau jangan kurang hajar aku cakap kau. Kalau kau tak suka kau dengan aku, kau tak suka aku, kau pergi Bramos! Bramos lah! Mi. Eh, Fahmi. Eh, Zah. Eh, Zah. Zah.
Adik? Adik siapa? Adik buat apa kat rumah abang ni? Tidurlah.
Kalau boleh, jangan bagi anak main masa maghrib. Nanti kena sorok dengan atuk kopek. Repeklah kamu ni. Budak tu dulu hilang pagi raya. Bukan waktu maghrib. Tapi tu betul tu. Saya dengar si apa si Nazar tu sakit demam sebab kena kacau dengan hantu Fatimah. Katalah. Sampai demam? Ya. Nazar demam? Cik, takkan kau tak tahu komen kau tu? Saya tahu aku Nazar kena kacau dengan hantu Fatimah. Tak payahlah nak bawa muka pelik tu. Ha? Kata orang, mak dia duduk balik sebab anak dia tu. Kalau kita kacau keluarga dia, dia kacau keluarga kita. Hush. Saya sebenarnya kena balik ni. Kebetulan rumah saya tadi ada kirim barang. Saya balik dulu lah. Sana. Tiba-tiba yang ni barang. Tok, hati-hati Tok. Kalau kena kacau jangan lari tau. Laki tak boleh takut. Mi. Aida, anak Nek Sia. Anak Nek Sia. Nek Sia apa khabar? Sihat lama tak jumpa dia. Nek Sia dah meninggal dah. Tahun lepas lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sorry saya tak tahu. Tak apa. Ni balik bila? Duduk kat mana? Balik malam raya hari tu. Duduk rumah mak lah. Duduk mana lagi? Saya bukannya ada saudara mara lain dekat kampung ni. Yelah, dah lama kan rumah tu terbiar. Yelah, sejak Cik Timah tak ada kan. Cakap apa ni? Rumah tu elok je lah. Mak aku sihat je lah kat rumah. Kalau korang semua tak suka dengan keluarga aku, tak payah nak cakap bukan-bukan pasal keluarga aku. Tak payah nak doakan yang bukan-bukan cakap mak aku tak ada semua. Kalau tak suka, cakap dia tak suka. Tanya sikit boleh tak? Tanya apa? Benci sangat ke orang kampung dengan kita? Sampai nak mengata yang bukan-bukan pasal keluarga kita. Cakap yang bukan-bukan yang macam mana? Tadi Fahmi jumpa Aida. Ada ke patut dia kata mak dah tak ada? Habis tu Fahmi cakap apa? Fahmi marahlah. Apa benda mengarut cakap benda macam tu? Mak ada ni sihat walafiat, siap masakan yang sedap-sedap lagi untuk Fahmi. Geram betul lah. Kalau betul-betul mak dah tak ada, macam mana? Ish, mak ni. Ngarutlah cakap macam tu. Mak ada sekarang ni, itu yang penting untuk Fahmi. Mak tanya, kalau... Entahlah, Mak. Fahmi pun tak pernah fikir pasal benda tu. Fahmi rasa Fahmi tak sedih lagi. Dah lah, Mak. Tak naklah cakap benda pasal ni. Aduh. Fahmi. Janji dengan Mak jangan tinggalkan Mak lagi, ya, nak? Fahmi janji. Fahmi takkan tinggalkan Mak. Mak ni satu-satunya lah Mak Fahmi dunia akhirat. Tak pun macam ni, Mak. Apa kata Mak ikut Fahmi balik KL? Nak tak, Mak? Pasal rumah ni, Mak tak perlu risau nanti Fahmi. Upahlah siapa-siapa datang bersihkan kemas rumah ni sebulan sekali ke. Mak ikut Fahmi, Mak. Balik KL.
Berlakunya Leman tu dia meninggal. Ah, ya. Ah, okey. Terima kasih eh. Okey. Okey. Alright, Jun. Dia meninggal. Masa dia tengah list tu pergi langgar pula si lembu tu. Pergi list dekat jalan lembu tu. Tak. Bang, mi goreng dua bungkus. Eh, dia beli makan untuk hantu ke? Entahlah. Eh, kau janganlah cakap. Nanti kalau hantu mak dia datang betul-betul, baru kau tahu. Pula. Apa dia dengar ni, Pak? Siapa kacau mak dia mesti ke? Bang, kesa, kesa. Apa masalah korang? Ha? Mak kau ada kacau korang ke? Ada ganggu hidup korang? Ada pinjam korang duit ke? Tak ada kan? Kami betul tak faham dengan orang kampung. Kalau betul dia orang tak suka kita, kalau ia pun dia benci sangat dekat kita, tak payah nak duk mengata pasal keluarga kita, tak payah nak cakap yang bukan pasal keluarga kita. Nak cakap pasal keluarga kita tak apa, nak cakap pasal mak lagi. Aduh. Tak boleh jadi. Katanya makin ramai yang kena kacau dengan tu Siti Mah tu. Betul Tok. Dulu budak hilang, sekarang dah kena kacau hantu. Macam mana budak kampung nak beraya? Ada sesiapa yang dah cakap dengan Fahmi pasal ni? Siapa nak cakap Tok? Kalau si Fahmi sendiri pun dah kena pukau. Ah, mana dia nak dengar? Betul, betul, betul. Kamu ni betul, betul, betul. Macam ni jelah. Kita kena cari orang yang pandai untuk halau hantu tu. Boleh kita bantu Fahmi? Macam mana? Tak adalah. Rumah aku rumah lama. Biasalah bunyi sana, bunyi sini. Weh, kau ada dengar cerita pasal anak arwah Cik Timah tu? Aku dengar dia duduk dengan hantu Cik Timah tu. Ya, weh. Ni, Nazar. Kau kena kacau kan hari tu? Tak. Aku tak ingat. Eh, Aida ada bagitahu aku yang dia kena kacau. Mungkin sebab dia bagitahu Fahmi yang Makcik Timah meninggal. Ah, itulah tu. Aku pun dengar macam tu juga. Siapa yang cuba bagitahu Fahmi pasal mak dia tu, mesti kena kacau ni. Eh, takutlah aku. Eh, Jeb. Kau tak kena kacau ke?
I pun belum tidur. I miss you. Obat you dah makan? Kotornya sarung mata you. Jangan skip makan ubat tau. Fahmi? Huh? Nak pergi mana malam-malam ni? Jom masuk.
Fahmi, nak pergi mana tu? Telaga tu ada air lagi ke, Mak? Kau dah kering? Telaga tu dah kering. Dah lama dah. Mak dah tutup dah. Takut binatang bermisa masuk. Dahlah, jom masuk. Mak sebab buat semua ni. Tolonglah jangan tinggalkan Mak nak. Fahmi, nak pergi mana ni nak? Fahmi, Fahmi nak pergi mana ni nak? Fahmi nak keluar dari kampung ni lah. Dah malam, besok raya, jangan tinggalkan Mak nak. Aku tak ada mak yang buruk macam ni lah. Jangan tinggalkan Mak, Fahmi! Fahmi! Raya ni. Ha? Gendang ke? Fahmi. Assalamualaikum. Fahmi. Assalamualaikum. Fahmi. Cik tak ada orang ke? Pintu tu buka. Cuba kita cek dalam. Assalamualaikum. Takut. Cik Tima. Cik Tima. Fahmi. Fahmi. Nak raya ni. Jawab Cik Tima. Cik Tima. Cik Tima. Fahmi. Kau dapat call Fahmi tak? Aku dah try call lah. Tapi tak ada nampak mata. Aku rasa dia tekan nombor lah. Aku kesian lah Encik Timah. Tak apa, ajar. Kita doa yang baik-baik lah. Itu Encik Timah. Kau rasa kan? Mana Fahmi pergi? Tak tahu, Azhar. Tapi aku dah dengar ada orang kampung cakap nampak dia bawa beg. Beg baju malam tu. Lepas tu dia ambil bas. Dia pergi bandar. Tak tahu ada pergi mana. Jom lah. Fikir-fikir pun tak benar. Thank you.
Mak dah cakap kan, jangan lawan cakap Mak. Inilah akibatnya. Duduk di sini diam-diam. Jadi semua budak-budak yang hilang tu. Kenapa Mak buat semua tu, Mak? Kenapa Mak buat kerja macam tu? Mak buat semua tu sebab Mak sayangkan Fahmi. Mak rindukan Fahmi. Mak tunggu Fahmi balik bertahun-tahun. Mak masih ingat masa Fahmi kecil. Fahmi baik sangat. Fahmi tak pernah melawan cakap Mak. Bila kita raya, kita beraya bersama-sama. Kita masak bersama-sama. Lepas kebakaran tu, lepas ayah Fahmi dah tak ada, lepas muka Mak dah jadi buruk, Fahmi tak sayang Mak lagi. Fahmi benci Mak. Mak minta maaf tahu sebab muka Mak jadi buruk. Tak. Mak tak salah pun. Fahmi yang salah, Mak. Fahmi yang salah. Fahmi banyak buat dosa dia, Mak. Maafkan Fahmi, Mak. Kita lupakan semua itu, Mak. Kita... Fahmi akan jaga Mak sampai bila-bila. Fahmi sayang Mak. Fahmi nak jaga Mak sampai bila-bila. Mak, Fahmi janji. Fahmi jaga Mak. Nak selamatkan apa? Selamatkan apa? Kau tengok aku selamatkan ni. Kau okey kan ni? Mak kau dah tak ada. Kau kena terima tu ni. Itu bukan mak kamu. Mak kamu dah mati. Itu hantu, Fahmi. Aku tahu. Aku tahu. Aku terima di saat ini. 4 tahun aku jadi pengecut. Aku tinggalkan dia. Aku tak jaga dia. Mak aku sendiri meninggal. Aku tak tahu. Inilah kali yang aku boleh tebus kesalahan aku. Aku boleh tebus dosa aku. Aku nak jaga dia. Aku nak jaga dia. Walau apa pun dia. Siapa pun dia. Aku sebagai kawan kau, aku faham sangat, Mi. Aku faham sangat, tapi... apa yang kau buat semua benda ni salah, Mi? Kau tak faham! Kau orang tak faham. Kalau kau cakap macam tu, Mi, kau tak faham lah. Aku sayang mak aku, kau faham tak? Aku nak jaga dia. Aku nak tebus dosa aku lah. Pergi balik. Pergi balik!
Fahmi sayang Mak tau. Fahmi sayang Mak. Fahmi tak nak Mak sedih-sedih. Fahmi tak nak apa-apa lagi dalam dunia ni. Fahmi cuma nak Mak je. Tapi Mak terpaksa pergi saya. Terpaksa. Mak. Mak pun sayangkan Fahmi. Mak bahagia sekarang nak. Fahmi dah balik jumpa Mak. Fahmi kena ingat tahu Mak sayang Fahmi. Mak sayang Fahmi. Mak terpaksa pergi sayang. Tak boleh, tak boleh pergi. Fahmi nak Mak. Mak tak boleh pergi. Mak sayang Fahmi sampai selama-lamanya nak. Fahmi sayang Mak. Fahmi janji Fahmi akan jaga Mak. Fahmi lagi Mak. Fahmi! 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 Fahmi, saya jaga Mak sampai bila-bila, Mak. 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 Mak, jangan tinggalkan Fahmi, Mak. Fahmi. Aku dah tak ada, Zah. Mak aku dah tak ada. Mi, tak apa, Mi. Kita doakan yang terbaik untuk Mak aku, Mi. Mak aku dah tak ada, Jam. Rasa Mak aku dah tak ada. Kau tahu kan, Mi? Bekalan yang berterusan itu adalah doa dari anak yang soleh. Jadi, teruskan berdoa untuk Mak kau. Betul tu, Mi. Kita orang ada kat sini untuk kau. Pasal budak-budak tu, kau jangan risau lah. Polis dah uruskan dah. Selamat Hari Raya, Mak. Selamat Hari Raya, ya.